ya menggantung kita nih mekaniknya nih. Kan ada partikel kecil. Ini juga ada sesuatu yang sini. Nah, ada dua ya. Nanti kita cek dulu apa yang kena. Jadi apa yang kena? Pak Jenggot. Ini apa kira-kira? Box dengan hawanya besar. Kelar asklepnya ini hancur. Sekarang proses pembukaan asklep, pencopotan asklep. Kita akan order barangnya, kita ganti. Buka asklepnya ternyata kelaharnya hancur. Di sini akar permasalahannya membuat suara mesin Vixen R jadi kris. Jadi sudah ditemukan masalah utamanya, kenapa suaranya bisa kasar ya, seperti mesin diesel. Ya, jadi ini kelaharnya hancur ya. Dan ini baru pertama kali ditemukan hal seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal ini terjadi. Ya, kalau dilihat sebenarnya dari asklepnya nggak ada masalah ya. Tapi nanti kita coba cari kelaharnya, kita ganti. Ini ganti kelaharnya juga masih bisa. Karena ini masih sangat layak, sangat bagus. 6906. Kelaharnya udah berhasil dilepas. Nanti kita tinggal cari gantinya aja. Mudah-mudahan barangnya nanti ada. Harus segera selesai motornya dikerjakan. Konsumen juga tidak merasa kecewa. Sekarang kita lakukan proses pemasangan kelahar. Oke. Udah berhasil dipasang. Semoga normal. Tinggal kita lakukan proses perakitan ulang. Berapa hari balik sini? Gak dicuci nih, dilap-lap aja ya. Putih-putih.
Oke, sekarang kita hidupkan gitu ya, selesai pemasangan. Dengarkan suara mesin ini. Dan hasilnya normal, seperti biasa. Alhamdulillah. Oke, sekarang motor sudah selesai. Ini akan dites sama mekaniknya. Gimana? Sudah selesai? Mantap. Oke, tes jalan dulu. Motor sudah selesai ya, kita kerjakan dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan dari hasil kerja ini mampu membuat konsumen merasa lebih puas dan tidak kecewa lagi. Yamaha, semakin di depan.